singkat acara. Marilah kita langsung saja. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi oleh Ibu Ukay. Kepada Ibu Ukay, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Ridhona Allah segala rupi pamaksa dan urang sadaya diijabah ku Allah kalaya ditepikan lam bima wa ala ahad wa hu lahu bubusukum wa lam yulad la muhammad abiha inda ka'ala darrajat wa tuballigu nabi aksal gayat min jamil khuriti fi hayyati wa ba'dal mamad wa qina da benar subhanaka rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Eman S.E. selaku Kepala Desa Sunda Mekar. Kepada Bapak Eman S.E. waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji masyarakat. Pada pembuka acara Mahmudaruran Takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur menjadi syukur mengucapkan takwa ke Allah Maha Besar. Dimana alhamdulillah dina sa'ayana urang sadaya tiasa ilmung tulung pangkrab jurnohok berkeliling pada rombongan di kecamatan di situ awak kecamatan. Inilah salawat di masalah mulia dikucurkan di konsultin akan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke keluarganya, para sahabatnya, juga orang sadaya yang mudah-mudahan tumbuh karena ajaran ini. Di ujung sumping, Bapak Polsek, Pak Camat, dan Pos Jajaran, anumana alhamdulillah yang cerah dia orang sadaya biasa dari umum pulun di Naraga biasa lembur pahaga lodaya anak kusing kering di hormat orang kakosek dan jajaran sana anak kusing kering di hormat pasamat yang diwakili bu pasamat
Lembur Tohaga, nah alhamdulillah dugikeun kawengi ieu Dusun Cimara ngalaksanakeun kegiatan anu mana nyaeta tos kaduninga ku urang sadaya. Para bapak miwa ibu sadaya, kunaon cenah hatu aya kikieuhan nyaeta ieu teh urang teh nyaeta pencegahan tapi dampak dari COVID-19 ieu. Cing kumaha we masyarakat teh gitu. Saupama teu dipasihan ku nagara, ku pamarentah, nah alhamdulillah geuning. Ku programna Kapolri nyaeta keneu dan lungguhan ku Pak Kapolsek geuning. Adi teh angka dasar-dasar mah mareruncul potensi-potensi nu aya di Desa Sunda Mekar. Oge di Linggaya, Linggajaya nu kamari tos ka Uninga, ayeuna nyaeta di Dusun Cimara Desa Sunda Mekar. Anu kahiji panjenengan simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak Kapolsek anu parantos ngayakeun kegiatan launching lembur Tohaga. Thank you.
lembaga lodaya teh panginten di Sumedang mah namanya di kecamatan di situ anu lonting pertamana di desa Lingajan dan mudah-mudahan kapayuna sadaya desa biasa ngayakin lonting desa membuat bahagia lodaya. Bapak Ibu hadirin warga Desa Sindamakan, program Embun Bahagia Lodaya kami sampaikan bagus sekali dan tujuannya ingin meningkatkan ketahanan pangan warga masyarakat Desa Sindamakan. Bahwa program ini sangat mumpuni, pemerintah berharap dengan adanya kasus COVID ini masyarakat tidak kelaparan, bahkan masyarakat bergairah untuk menggali potensi yang ada di desa masing-masing. Bapak Ibu sekalian, program ini baik sekali. Namun apa artinya sebuah program kalau masyarakat sendiri tidak merespon? Kalau Pak Jokowi, eksternya mana? Silahkan Bapak Ibu sekalian dilaksanakan bahwa untuk ketahanan pangan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Jangan selalu berharap bantuan dari pemerintah, tapi berdayakan keadaan di lingkungan masing-masing sehingga jadikanlah pekarangan itu sebagai sumber protein keluarga. Kami menginginkan di setiap rumah ini ditanami oleh sumber-sumber protein anu ku urang dibutuhkan sehari-hari. Upami, sabumi, biasa melakainya di payung ini. Bayangkan upami 1000 ayah nama pas terusur bu, kami di payunan bumi teh ayah tangkal kembang anu mahal. Tapi kami di bumi digentos ku cengge, ku tomat, sarang, ku sayuran sehingga di rumah kurang teh dijadikan sumber-sumber makanan. Oh, dari kanan ini. Pak Ketua dari LPN dari perangkat ya, bismillahirrahmanirrahim, bersama ini perangkat kecamatan dan desa kita canangkan dusun Simara Desa Sunda Mekar sebagai desa lembur tohaga lodaya Desa Sunda Mekar.
lanjut, jangan hanya seremonial saja. Rame di seremonial, kan itu nanti jam segini. Ini bagus. Oh, ada ini? Ada produk. Nah, udah dibentuk kelompok lah. SK pernah dapat bantuan mesin serutnya dan bisa mengajukan ke Pak Luhurnya untuk mohon bantuannya kan tak canggih kalau yang mohon tak canggih tidak tahu bantuan ya tim Bu Dewi pertanyaannya Bu Dewi mana Bu Dewi oh iya Bu Dewi jamin aja Pak. Jadi kita semua rahad dapur gitu. Jadi mereknya sesuai dengan yang bikin ya. Udah sampai kemana aja Bu? Sampai Sumedang Kota? Ya, oh, alhamdulillah. Kamu di Jakarta nyata. Oleh, oleh ya. Kebetulan izinnya lagi diproses Pak. Izin dari Depkesnya Insya Allah secepatnya. Kebetulan ada program dari Disperindag tadi sudah telepon sudah sama ibu ya tadi disampaikan. Bila kita bantu Pak, artinya tadi Linggaja juga kita bantu itu pakai pengantar dengan mohon izin dari Pak Camat ya. Nanti kami pakai apa koper lembur tohaga kita dorong untuk ya kelancaran usaha warga itu mungkin Pak Uwe ya. Aku sudah makar ya. Kita RT dan halal yang ini. RT-nya. Iya, RT Depkes langsung Pak. Depkes ya. Iya toh. Kebetulan. Jalan teh penginten Bu, terus langsung 2 tahunnya. 2 tahun. Mohon. Kebetulan dari tadi Pak datang informasinya bahwa kami dikasih kesempatan untuk bisa memberikan sampel barangnya ya. Nanti diproses untuk labcase-nya. Sampelnya sap mobil. Satu item Pak. Satu item untuk satu produk. Ini singkirang sama mobil. Sudah di sel ini. Order. Ayo atuh lanjut mungkin Pak Kum. Tuhan Ibu. Kurang dia. Ini sudah malam. Nah, nih. Ke bawah. Rajin. Nah, iya. Resep Pak, iya. Am. Hampir menuju sedangnya pasar tutup. Nyatan itu tiasa pemasaran. Nyatan konsumsi mohon nami. Yang dialihkeun abdi teh sareng Taruna Karya teh sareng merangkali teh kelompok teh ngadara melanpot da kalersan booming menuju musim bonsai gitu tah. Ini kira-kira yang kayak gini harga berapa nih Pak? Itu ada. Mungkin siapa 100. Oh iya. Beda yang urusan Ici mah. Iya. Mari teh sapa pesan pamit ieu mah gaduh bonsai na sapertos kumaha kan kuat teh kan disesuaikeun gitu. Oh iya. Iya. Barang di bambu. Ai karema kalaresan di dieu mah mun aya sajami anu masih berjalan jan karema ti campaka. Dari sana ya, ya, ya. Kami pengrajin kenyaman mah, gituin. Alhamdulillah Pak. Kamu lah tadi. Ini pengrajinnya Pak. Dokter. Pengrajinnya. Ayo tuh Pak. Benten ya, benten iya, benten bahan baku gitu kan. Tambahan pemerintah. Kata jambu naon Pak, jambu bisa? Jambu biasa. Ya. Ya, hasil-hasil yang di kelompok tadi bisa juga mekar benten. Kalau sen jama orang kali nara rasa mancing gitu wangi gitu jantan kami ngusir teh dihirupkan nyonok teh ya alhamdulillah mohon biasa keningan di kolam teh secara alami bertelur gitu berkembang biak mohon melihat ditinggal di Sumatera terus berjalan teh biasa seperti lele ngangebak gitu di anak-anak tagih matu ikan awis mohon. Di Sumatera teh dugi ka 180 mohon. Baung-baung di kolamkeun berarti diternakeun mohon.